Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya sahabat-sahabat saya ini lagi kurang sehat, kurang fit lah gitu. Tapi buat para subscriber saya usahain untuk buat konten gitu. Sebenarnya jujur aja sahabat-sahabat saya ini lagi kurang sehat, lagi batuk, pilek. Tapi saya berusaha untuk buat konten. Cuma ponakan saya yang teman saya buat konten ini. Ya. Waidi bung. Masya Allah. Kurang sehat bung ya. Tapi buat para subscriber saya usahain buat konten semaksimal mungkin. Mungkin kalau suara saya agak gimana ya, mohon maklumi ya sahabat-sahabat ya. Oke, makasih banyak. Allahumma fiq ila kulli tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waidi bung. Boleh enggak saya ikut duduk di sini, Kak? Bentar aja. Enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Kakak ini cuma bertiga atau gimana ya? Ada sih, teman. Oh, berarti main-main ke sini, Kak? Iya, main-main. Sering ke sini apa enggak, Kak? Kalau saya sih sering, kalau saya enggak. Oh. Mau ngomong Kakak ini dari mana aja ya? Lombok semua maksudnya gitu, iya, atau luar daerah? Lombok semua. Lombok semua. Oh, alhamdulillah. Siapa? Jawa. Mana? Jawa. Jawa? Masa? Jawa mana? Jawa Barat. Makanya dari tadi saya itu mikir tuh pasti ada orang Jawa di sini kayak gitu. Tahu enggak Jawa itu kenapa? Jawaban dari doa-doa aku maksudnya. Jawa Barat mana teh? Mana? Mana? Bandung. Berarti Sunda ya? Saya itu suka banget dengerin bahasa-bahasa Sunda gitu teh. Tapi menurut kakak-kakak ini, apakah saya mengganggu atau enggak di sini kak gitu? Enggak. Cuma saya ini mau ngobrol-ngobrol aja sih kak gitu. Karena saya juga lagi nunggu teman di sini tapi belum datang teman saya ini kak. Kakak masih sekolah atau gimana ini? Kuliah. Kuliah di mana? Oh, masya Allah, anak santri aja ini. Ya Allah. Kak, kak, siapa yang nyantrenin? Bertiga atau siapa? Semuanya. Nyantren di mana? Di Islahuddin. Masya Allah, di Islahuddin itu Kediri ya? Iya. Masya Allah. Berarti udah lulus? Iya. Belum. Maksudnya itu lulusannya, sekolahnya udah lulus kan? Berarti kuliah ini ya? Iya. Oh, masya Allah. Kak, kalau boleh kayak gitu, saya mau request nih kak kalau gitu. Saya ini pengen belajar lah gitu. Kakak ini kan kuliahnya di pondok pesantren gitu. Iya. Kan saya ini mau belajar lah gitu kak. Apa belajar namanya? Ilmu agama. Ya ilmu agama gitu. Tapi saya ini suka ini sekarang suka dengar seperti lagu-lagu kayak ke apa Arabik gitu, sama kayak solawat gitu kak. Boleh nggak saya belajar di kakak ini? Saya itu. Ya boleh. Hah? Boleh. Sekarang kita kurang mendukung. Nggak apa-apa kak. Daripada kita nggak pernah bersolawat gitu maksud saya kan. Saya ini pengen belajar-belajar aja gitu kak. Boleh nggak kak bawakan satu solawat gitu buat saya gitu. Boleh. Dan untuk melepas rindu kepada Nabi Muhammad gitu kak. Boleh caranya. Gimana? Hah? Ayo. Siapa ya dah yang mewakilin di sini? Coba kakak. Ya. Sedikit aja kak kalau gitu. Nggak usah malu-malu. Saya juga ini pengen... Karena saya lihat tadi orang kayak orang apa namanya kelihatan tuh anak-anak santri gitu, makanya saya samperin gitu, saya pengen belajar gitu sedikit aja gitu. Coba kak, sedikit aja gitu. Apa dah ya? Yang biasa kakak bawa itu apa? Yang mana dah? Yang apa-apa dah. Yang penting buatkan sedikit aja kak. Saya pengen dengar, saya pengen belajar juga kayak gitu. Apa yang biasa kak?
bisa, pasti bisa sholawat, masa nggak bisa gitu, pasti sih anak pondok, apalagi kakak-kakak ini kan anak santri gitu, coba sholawat sedikit lah yang mana-mana gitu atau yang mana gitu. Coba kakaknya yang ini, kakak coba kakak. Nggak apa-apa, saya juga pengen belajar, makanya saya paling kakak di sini sedikit aja. Satu bait ya. Ya satu bait. Santai. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Itu kenapa? Tadi malu-malu. Ini yang saya pengen sama kakak ini, saya mau pengen belajar gitu. Yang lain kak, yang kakak sering dengar itu apa? Kita juga masih belajar. Oh iya, makanya yang kakak sering dengar sholat itu apa sekarang? Sholat ya sekarang. Yang sering didengar. Saya seneng itu lagunya apa? Siapa? Yusuf Muhammad Yusuf Al-Lampungi. Apa judul lagunya sih? Banyak sih judul lagunya. Coba yang sering kakak dengar itu apa? Ada Allahul Kafi, ada terus apa lagi? Hayyul Hadi. Oh, Hayyul terus? Banyak. Banyak lagi. Ya, banyak. Tapi ngomong-ngomong boleh enggak kita biar anak kita ngobrol gitu, kita kenalan gitu. Ya. Siapa nama kakaknya? Nama saya Dian Gustina. Siapa? Dian Gustina. Dian Gustina. Kakak yang pakai ukti, siapa namanya? Suhartini. Suhartini, kakak yang itu? Diana. Hah? Diana. Diana? Diana. Masya Allah, dari tadi saya tahu namanya pasti Diana. Masa? Iya. Oh. Diam-diam mempesona maksudnya gitu. Saya selalu cinta kau dengan sapu rasa. Saya sayang kau dengan hati yang biasa. Saya sayang kau. Wah, ini bukan gombal. Jadi udah dapat dari tadi pasti namanya Diana. Pasti ada yang jadi dari Jawa makanya. Ya Allah. Enggak hebat berarti ya. Alhamdulillah. Berarti saya itu apa namanya? Enggak aneh lah ke sini kan. Saya udah tanda kalau orang-orang Jawa itu beneran. Kak, gini. Kan sebentar lagi nih ada ajang apa namanya? Ada yang pencarian bakat gitu, lomba nyanyi. Tapi saya ini mau ikut lomba gitu, Kak. Nah, tujuan saya kesini itu untuk minta penilaian lah sama orang-orang yang dikenal gitu. Cuma minta penilaian aja sih, gak apa-apa. Tapi lombanya itu tingkat apa dulu? Hah? Tingkat apa? Lomba audisinya? Oh, se-Indonesia, Kak. Oh, se-Indonesia. Ya. Masya Allah. Boleh saya anut dulu, nyanyi sedikit gitu. Oke, boleh. Tapi kalau, jangan baper ya kalau udah saya nyanyi gitu. Ya, biasa. Ya. Boleh saya mulai, Kak, ya? Silakan. Lagu apa ya? Mari. Kalau bisa kita request. Oh, boleh. Boleh? Ya. Lagu apa? Request dah, yang mana-mana. Apa judulnya? Hayyul Hadi. Iya. Iya, yang ini, Kak. Kalau masalah itu saya belum bisa. Karena ini lagu-lagu band gitu, Kak. Oh. Lagu band. Iya. Iya, terserah udah. Oh, iya. Simak ya, kayak minta nilai aja gitu. Mencintai dalam sepi dan rasa sahabat. Allah. Ulang. Hancur hatiku. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah, kuning. Ya Allah, Allah. Jangan keselio. Balonku. Hah? Itu kan bukan selawat.
kan ini bukan selawat kak, ini kan ajang pencarian bakat untuk lagu-lagu band gitu. Tapi kakak tadi apa yang disebut itu judulnya? Hayyul Hadi. Hayyul Hadi yang mana ya? Apa liriknya awalnya? Hayyul Hadi bi ajmal dzikra. Oh. Oh, tapi enggak apa-apa kan walaupun suara saya enggak bagus. Sampai kita udah selawat kan. Karena saya ini lagi batuk, Kak. Lagi kurang sehat gitu. Minum komik loh. Hah? Minum komik. Ya ada, ntar kita beli Kak ya. Boleh saya mulai Kak. Hayyul Hadi tuh ya. Hayyul Hadi bi ajmal dzikra. Sallu ma'ana ma'ana ya ubar. Fahuwa ibadi yawmal ma'adi. Itu liriknya ya? Saya juga masih belajar, makanya saya samperin kakak, saya mau belajar gitu. Kakak juga hafal kan? Coba kita samaan kak. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi kalau ditambah lagi sama dumboknya itu baru bagus. Yang mana? Bagus lagi, dumbok. Oh, anunya itu? Darbuka. Oh, ya. Oh iya gitu, dar, ya. Apa namanya itu? Darbuka ya? Iya, darbuka. Insya Allah saya belajar kak. Pengen banget saya gitu kan. Ada teman saya juga dari Jawa dia. Tambahin aja itu biar lebih bagus. Oh, besok saya belajar insya Allah, saya usahakan kak ya. Boleh kita sama-sama salawat kak? Iya. Hayyul Hadi tadi ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Hayyul Hadi bi ajmal dzikra. Kakak, hei kakak, pakai cadar. Masya Allah cantiknya, Masya Allah. Cantik. Nyocok banget. Siapa nama tadi? Suhartini. 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 Nyocok banget ya Suhartini ya. Ya. Nyocok apa enggak Suhartini? Sering duet gini, loh di kelas. Kenapa malu-malu sekarang? Iya, emang orangnya ya. Iya wajar sih malu. Iya wajar sih malu karena ada calon suaminya di depan itu. Bercanda, bercanda. Jangan masuk ke dalam hati ya. Saya ini suka-suka bercanda. Saya ini suka-suka ngobrol. Berbagi lah orangnya itu ya. Saya juga pengen lah belajar agama lebih dalam lagi gitu. Karena kita ini gak bakal kekal di dunia yang sana kan. Tapi sebelum saya pergi kak, saya mau gini. Bentar lagi juga di kampung itu tingkat RT gitu. Ada perlombaan ngaji gitu kak. Ya, makanya saya mau ikut. Saya mau minta penilaian di kakak gitu. Tadi kalau suara yang awal itu berapa nilainya, Kak? Kalau saya sih... Yang nyanyi itu? Biasa. Berapa? Biasa. 1 sampai 10 lah gitu berapa? Yang awal nyanyi itu? Kalau saya sih masih 7 lah. 7. Kalau selawat tadi? Nyanyi yang selawat itu makanya. Oh, nyanyi selawat. Ya. Kalau ukti itu berapa nilainya kira-kira? Yang selawat. Yang selawat, yang tadi itu maksudnya. Yang sama. Sama. Tapi saya itu gimana mungkin ya, saya ini suka angka 2 gitu. Angka 2? Iya. Kenapa? Hah? Kenapa? Karena ukti ini enggak ada duanya gitu. Satrasangka ku buat sebegini. Jujur dari. Ya udah, saya mau ngaji sedikit Kak ya. Mau tidak penilaian enggak gitu sama kakak-kakak ini ya. Tirawah atau apa? Gitu. Murotal. Ya, murotal aja. Mohon maaf tapi lagi surat apa? Al-Baqarah. Hah? Apa itu? Enggak tahu saya. Al-Baqarah. Apa ya? Oh, ya 145 kalau enggak salah itu yang mana? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu. Eh,
138 kalau enggak salah itu. Berapa? Ayat berapa? Ayat 145. Apa sih ayatnya? Lupa saya. Ini. Tapi saya ini yang mana? Al-Baqarah. Ayat berapa tadi? Seratus berapa? 145. Walain ataitu. Wamaja'alna. 145. Iya. Al-Baqarah. Iya. Ini dia bilang walain ini. Bentar. Atau yang mana? Nah, bentar dulu. Suratnya surat apa? Al-Baqarah ayat 145. Walain ataital ladzi. Bukan. Ini dia yang request. 145. Ni walain ataital ladzi. Iya, makanya. Kita yang itu. Bukan. 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 Mau mana lah sana? Yang bilang wama ja'alna itu. Wama ja'alna apa? Apa tersan? Wama ja'alna ayat berapa makanya? Wama ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul. Ayat berapa itu, Kak? Ayat berapa itu? Ayat berapa itu? Yang saya bisa aja ya. Yang saya bisa aja ya, karena saya ini masih belajar gitu. Kalau bisa kan kebetulan sekarang itu bulan Isra Miraj. Makanya kan? Juz berapa? Nah, kalau yang berhubungan dengan Isra Miraj itu juz 15. Nah, berarti tapi saya itu enggak bisa nih, belum bisa tilawah gitu karena saya ini pengen apa? Masih kan belajar. Iya. Kalau meretal itu kan bebas. Iya, iya. Oh, saya mulai, Kak. Tapi jangan aja ya kalau suara saya enggak bagus. Iya, enggak apa-apa. Ya Allah. Batuk. Minum komik nanti. Ini dari rumah Nurhaim ya. Simak kakak ya, karena kakak ini kan mungkin hafizah kakak ini, penghafal Al-Quran semua ini. Simak dari juga ya, tajwidnya gitu. Saya ini belum belajar tajwid, misalnya kak. Gitu. Ya bisa kita share ya. Mulai kak ya. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دون وكيلا صدق الله العظيم. Apa? Min duni wakila. Dunia itu panjang. Panjang. Ya, karena di situ hukumnya mat tabi'i. Ya, karena mat tabi'i itu kan ya. Dua harokat. Iya, dua harokat. Gitu. Tadi kan dibilang min duni wakila. Terus? Min duni wakila. Kayak gimana, Pak, ulang? Isra itu. Coba. Nah. Yang tajwidnya dibani. Yang bilang Isra apa? Allah tattakhidhu. Allah tattakhidhu min duni wakila. Oh gitu. Iya, bukan min duni wakila. Min duni wakila. Oh iya ya. Tadi salah baca. Oh berarti ini yang oh iya ya.
Karena motor ini ya? Iya, motor ini. Masya Allah nggak saya lihat. Karena udah tua, mohon maaf ya. Maksud Masya Allah, alhamdulillah saya udah disimak. Terima kasih banyak, Kak ya. Iya. Saya mau pergi dulu ya, Kak. Saya mau ketemu teman dulu gitu ya, Kak ya. Oke. Ya. Tapi sebelum kita pergi, kita sama-sama berempat bersolawat ya. Sekali lagi sholat padar gitu ya. Oke. Bapak, Kak ya. Untuk Bapak Serindu kepada Nabi Muhammad, Kak ya. Samaan caranya, Kak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala Taha rasulillah salatullah salamullah ala lagi salatullah salamullah ala Taha rasulillah salatullah saya pergi dulu ya. Makasih banyak atas waktunya, Kak ya. Apa sih bahasa Arabnya itu makasih? Syukron. Oh, syukron. Ya. Kalau aku cinta kamu itu apa bahasa Arabnya? Ana uhibbuk. Oh, ana. Masya Allah. Ana uhibbuk. Ana uhibbuk, aku cinta. Terus? Kamu. Kalau ana uhibbuk fillah, aku mencintaimu karena Allah. Masya Allah. Kak juga cinta sama kakak. Sudah dari pagi dulu, Kak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.